Terlalu lama jadi melayani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anakku semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Hilda di mata pelajaran seni tari ya. Nah, bagaimana nih keadaannya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan apabila ada yang sakit ataupun ada yang kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sambil kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, silahkan kalian juga cek e-learningnya ya. Kalian mengisi presensinya, jangan sampai terlewatkan. Nah, sebelum kita memasuki materi tari kandagan, jangan lupa nih jargon kebanggaan kita. Ada jargon mekar arum dan juga jargon seni tari. Mekar arum, deket, dede, imet, yes. Seni tari, cinta, budaya. Nah, baiklah, sekarang kita akan lanjut gerakan-gerakan tari kandagan. Kemarin gerakannya sampai ke nyawang ya, nyawang kiri kanan. Namun sebelumnya ada sedikit perubahan gerak saat kalian tepak bahu yang kedua ya. Kalau tepak bahu yang pertama kalian ke sini kan 1 2 3 4. Nah, kemarin ke sini ya, baru ke nyawang. Sekarang tepak bahunya diganti oleh lontang atas ya. Jadi 1 2 3 4 5 hap. 1 2 3 buang, simpan, lontang lagi. 1 2 3 4 5 hap. 1 2 3 buang, lontang. 1 2 3 4 5 hap. 1 2 3 dan lanjutkan ke gerakan seterusnya. 2 3 1 2 3 1 2 3 langsung tarik. 2 3 kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, tarik lagi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, kita lanjutkan gerakan yang kemarin dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk minggu lalu baru sampai gerakan tepak bahu. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, tepak bahu yang kedua diganti oleh lontang. Oke? Kita lanjutkan gerakan berikutnya. Terakhir, gerakan tumpang tali, tepak bahu. Diulangi lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Uka mundur, hap. Nah, disimpan seperti ini, tangan kiri ada di atas, ya, ada di atas, tangan kanan ada di samping. Lalu tangan kanan buka tutup, kepala mengikuti tangan kanan. Apabila tangan kanan keluar, kepala ke kanan, tarik lagi ke kiri, 1 2. Jadi tangan dan kepala bersamaan. Diulangi, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gerakan tersebut dilakukan sambil berputar ya, berputar, bikin lingkaran ke kanan, lingkaran ke kiri, lingkaran ke kanan lagi, lingkaran ke kiri. Jadi seperti membuat angka 8 tidur ya. Kita coba, 1 2 3 hap. Ke kanan, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kiri, 2 3 4 5 6 7 8. Kanan lagi, jadi 2 kali pengulangan. Hap, 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 hap. Kiri lagi, langsung chin dap. Paham? Semoga kalian paham ya. Kita ulangi 1 kali lagi.
1, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. 5, 6, 7, kiri. Tuh, 2, 3, 4. 6, 7, kanan. Tuh, 2, 3, 4. 6, kiri. Lagi, 1, 2, 3, 4. 6, chin, der. Maju. 1, 2, 3. Ambil soder. Hap. Tuwaga. Obah bahu. Putar soder. Hap. Jangan dulu ke belakang. Ukel. Simpan. Hap. 1, 2, 3. Ya. Main obah bahu. 1, 2, 3. Lontang. Ke kiri. Cindak. Hap. Baru balik. Stop. 1, 2, 3, 4. Hop. Nah, diulangi lagi dari ayun tangan. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 6. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Langsung. 1, 2, 3. Ambil. Simpan. 1, 2, 3. Hap. Putar. Alung. Ukel. Simpan di samping sambil ulang selendang. 1, 2, 3. Lontang kiri. Cindak. Mali. 1, 2, 3, 4. Hop. Langsung ukel kembar. Gedig. 1, 2, hop. Nah, baiklah. Untuk penambahan geraknya sampai gedig, sekarang kita akan coba gerakan tarik handagan dari awal hingga gerakan gedig terakhir. Thank you.
Baiklah, seperti itu pengaplikasian gerakan tarik handagan dengan irama. Setelah ini, alangkah lebih baiknya kita lihat cuplikan berikut ini. Kami pelajar SMA Mekar Agung, putra putri harapan bangsa, tekun belajar dan menuntut ilmu, disiplin menjalankan kewajiban. Nah, untuk pembelajaran seni tari kali ini dicukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Silahkan kalian pelajari di rumah dan terus berlatih agar tari handaganya bisa kalian benar-benar kuasai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.